Halo bosku, kali ini saya akan mereview pompa udara dan sekaligus akan mencoba tes semburan udaranya di dalam air. LA80B adalah peniup udara yang diproduksi oleh Nitokoki. Beroperasi pada catu daya 230 volt atau 120 volt, ia mampu memberikan tekanan pengenal 0,15 bar dengan frekuensi pengenal 50 Hz atau 60 Hz. Kita lihat bentuknya dari segala posisi. Selain itu, ia memiliki aliran udara pada tekanan pengenal 80 liter per menit dan konsumsi daya 86 watt. Kedua air blower ini akan kita tes satu per satu. Pompa ini dapat digunakan untuk aerasi di pabrik pengolahan limbah biologis, pabrik pemurnian, pengolahan air limbah, untuk scrubbing belerang di pabrik biogas, pabrik fermentasi, aerasi kolam koi, dan lain-lain. Keuntungan piston linier adalah kompresornya sangat tahan lama, hening, getaran rendah dan tidak ada diafragma yang dapat tiba-tiba pecah dan menyebabkan masalah pada sistem pengolahan limbah Anda. Penggantian piston dianjurkan setelah 24 atau 20 bulan, dan dapat dilakukan dengan sangat mudah. Oke, inilah hasil semburan udaranya di dalam air. Kemudian yang berikutnya kita tes. Terima kasih telah menyaksikan video ini, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.